Shalom adik-adik sekolah minggu. Berjumpa lagi bersama Kak Cantika dan Kak Yanti. Nah adik-adik sekolah minggu, bagaimana nih kabarnya di rumah? Kakak harap semua adik-adik di sekolah minggu sehat-sehat ya. Kak, biar lebih semangat, bagaimana kalau kita sapa adik-adiknya di rumah? Boleh Kak Cantika, kita sapa adik-adik ya Kak. Anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, Jesus love me, yes. Sepertinya kurang semangat ya Kak Yanti ya. Iya nih Kak Cantika. Bagaimana nanti kalau kita sapa sekali lagi, tapi adik-adik sekolah minggunya jawab yes-nya 3 kali ya, dan tangannya kayak gini. Boleh. Oke, sekali lagi ya Kak Yanti. Anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, Jesus love me, yes, yes, yes. Wah, udah semangat nih Kak Cantika. Bagaimana Kak kalau biar adik-adiknya lebih semangat lagi, kita ajak adik-adiknya bernyanyi dulu yuk. Yuk, lagu apa nih Kak Cantika? Bagaimana kalau kita nyanyi lagu Big or Small? Boleh, boleh, yuk. Mari adik-adik silakan bangkit berdiri. Ya udah semangat belum ya di rumah? Kayaknya belum deh Kak Cantika. Kita nyanyi sekali lagi ya Kak ya. Kita nyanyikan apa Kak Cantika? Kita akan bernyanyi lagu Kasih Yesus. Oke, kita mulai lagi ibadah kita ya Kak. Tapi sebelum itu adik-adik sekolah minggu, mari kita siapkan Alkitabnya, apalagi Kak? Alkitabnya, bukunya, dan persembahan. Dan persembahannya. Mari ambil sikap beribadah ya adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu. Tapi sebelum itu kita bernyanyi dulu lagu Tanganku Ada Lima. Lalu aku
lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat hari ini Tuhan, atas berkat-Mu Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan sampai detik ini Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan hukum Taurat Tuhan, yaitu diambil dari hukum Taurat keberapa kak? Hukum Taurat yang kelima. Kita sebutkan sama-sama ya adik-adik. Tita kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah adik-adik, itu dia tadi hukum Taurat yang kelima. Karena kita sudah membacakan hukum Taurat tadi, mari kita bernyanyi lagu Hai Anak-anak Taatilah. Baik adik-adik, kita sekarang akan membaca ayat bulanan kita. Dari mana kak? Dari Keluaran 3 ayat 8. Mari kita sebut sama-sama ya adik-adik. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Nah itu dia adik-adik ayat bulanan kita dari Keluaran 3 ayat 8. Kita akan kembali bernyanyi lagi dari lagu Setinggi-tingginya Langit. Sekolah Minggu yang akan disampaikan oleh Kak Yanti. Nah, warta Minggu kita tanggal 8 Agustus 2021. Nama topik Minggu kita adalah Anak adalah Mahkota Orang Tua. Apakah cantik Kak? Ya gitu lah. Anak adalah mahkota orang tua. Dan nama Minggu, Minggu 10 setelah Trinitatis. Dan ayat bulanan kita masih sama seperti minggu lalu, dari Keluaran 3 ayat 8. Oke Kak Yanti, untuk ayat bulanannya adik-adik sekolah minggu jangan lupa dihafal dan dibuat videonya ya. Jangan lupa juga dikirim ke kakak-kakak sekolah minggunya. Nah untuk adik sekolah minggu yang berulang tahun untuk minggu ini, kakak-kakak sekolah minggunya mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan memberikan kesehatan serta panjang umur pada adik-adik sekolah minggu ya.
Oke adik-adik, hanya itu saja Warta Sekolah Minggu pada minggu hari ini. Sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita bernyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta Richie Malau. Iya, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami anak-anak sekolah minggu untuk melakukan ibadah minggu kami pada hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, agar kami mampu mengerti, agar kami mampu melakukan kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan bagi kita pada hari ini, pada minggu tanggal 8 Agustus hari ini, yaitu diambil dari kitab Amsal 17 ayat yang ke-6. Ya, dibuka ya, anak-anak sekolah minggu, dibuka Alkitabnya, Amsal 17 ayat yang ke-6. Ya, dibuka Alkitabnya, kalau Amsal itu berada dalam Perjanjian Lama ya. Dibuka kitab Perjanjian Lama, Amsal 17 ayat yang ke-6. Amsal 17 ayat yang ke-6, ayo kita baca bersama-sama. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Sekali lagi, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, anak-anak sekolah minggu, kalau Amang tanya, kenal enggak mahkota? Coba, ada yang tahu? Ada yang kenal apa itu mahkota? Amang yakin anak-anak sekolah minggu sudah tahu ya, sudah mengerti apa itu mahkota. Mahkota merupakan perhiasan yang digunakan oleh seorang raja atau seorang ratu. Mahkota itu adalah perhiasan seorang raja atau seorang ratu yang dikenakan di kepala. Mungkin adik-adik sekolah minggu ada yang pernah menonton misalnya film tentang seorang raja atau seorang ratu, mungkin kita tahu itu. Ada mahkota, perhiasan yang diletakkan di atas kepala. Mahkota itu merupakan simbol, mahkota itu merupakan lambang kemuliaan, lambang kehormatan dari seorang raja. Mahkota itu merupakan tanda, mahkota itu merupakan simbol kehormatan dan kemuliaan seorang raja ataupun seorang ratu. Oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu, kita dapat mengenal bahwa seseorang itu adalah raja dari mahkotanya. Jika kita lihat memakai perhiasan mahkota, jika dia laki-laki, berarti dia itu adalah seorang raja yang dihormati.
jika ada seseorang perempuan yang memakai mahkota di kepalanya, berarti dia itu adalah orang yang dihormati. Dia itu adalah seorang ratu. Ah, itu. Mahkota itu simbol kehormatan dari seorang raja maupun seorang ratu. Ya, ada di sekolah minggu, jika kita baca nats khotbah kita hari ini, dikatakan di sana, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Anak-anak, anak cucu merupakan mahkota bagi orang tua. Berarti anak itu, anak-anak itu merupakan kehormatan bagi seorang orang tua. Anak itu, anak cucu itu, anak-anak itu merupakan kehormatan, mahkota bagi orang tua. Tentunya bagaimana supaya kita menjadi kehormatan, anak itu menjadi mahkota bagi orang tua, tentunya anak itu harus melakukan kebaikan di tengah-tengah kehidupannya. Seorang anak itu harus tunduk terhadap orang tuanya. Seorang anak itu harus melakukan kebaikan di tengah-tengah kehidupannya. Misalnya, seseorang ketika dia mempunyai, meraih suatu prestasi, bukan hanya dia sendiri yang bangga, tetapi orang tuanya juga bangga. Dan jika seseorang itu meraih sesuatu prestasi, misalnya seorang anak meraih, misalnya mendapat juara satu, bukan hanya anak itu yang bangga, tetapi orang tua juga bangga. Dan orang lain juga merasa hormat terhadap orang tuanya. Kenapa? Karena anak itu merupakan mahkota, kebanggaan, kehormatan bagi orang tua. Dengan meraih suatu prestasi, berarti bukan hanya diri kita yang bangga, tetapi orang tua kita juga bangga. Orang tua kita juga dikenal, dipuji orang lain. Itulah makanya dikatakan bahwa anak itu merupakan kehormatan atau mahkota terhadap orang tua. Anak-anak sekolah minggu, kalau kita ini merupakan mahkota bagi orang tua kita, kalau anak-anak merupakan kehormatan bagi orang tua, apa yang harus kita lakukan agar kita mampu menjadi mahkota? Apa yang harus anak-anak sekolah minggu lakukan di tengah-tengah kehidupannya agar anak itu, agar kita menjadi kebanggaan, kehormatan, mahkota bagi orang tua kita? Untuk itu anak-anak sekolah minggu, mari kita saksikan dulu video berikut ini. Ayu, Ayu, coba kesini sebentar. Sebentar, Bu. Aku lagi asik-asikan main game nih. Ih, si Ibu manggil-manggil terus. Malas lah aku. Kenapa, Bu? Kok panggil-panggil aku sih? Tolong bantu Ibu keluarin baju-baju dalam koper itu, terus susun di dalam lemari ya, Nak. Ih, si Ibu, aku malas banget loh nyuruh-nyuruh aku terus. Kenapa gak Ibu sendiri yang beresin bajunya? Ibu lagi capek banget loh, Nak. Kan Ibu baru pulang. Kamu sebagai anak itu seharusnya nurut kata orang tua, bukan malah melawan kayak gini. Ih, aku malas. Aku gak mau. Ayu, kamu kenapa sih? Tadi disuruh sama ibu, kamu gak mau. Terus, kamu asik-asikan main game sepanjang hari. Sekarang juga, kamu berhenti main game, lalu belajar ya. Ah, aku gak mau. Bapak sama ibu sama aja. Sama-sama nyebelin. Jaga ucapan kamu ya, Nak. Jangan asal ngomong. Ibu sama bapak adalah orang tua kamu, Nak. Jadi, kamu harus menghargai dan menghormati bapak sama ibu, bukan malah ngelawan kayak gini, Nak. Ih, aku malas dengerin kata-kata bapak. Yuk, ayo.
keluar dong. Iya, tunggu sebentar. Kamu rupanya Debbie. Udah dari tadi ya? Iya, aku udah dari tadi sini, Ayu. Sampai aku dengar semua percakapan kamu dan bapak kamu. Oh, gitu ya? Yuk, kenapa sih kamu tuh suka banget ngelawan sama ibu sama bapak kamu? Biarin aja, emangnya kenapa? Gak boleh loh, Yuk. Dosa loh. Kamu harus tahu loh, Yuk, bahwa menghormati bapak dan ibu merupakan salah satu perintah dari Tuhan. Anak berumur berapapun harus menghormati orang tua mereka tanpa memandang orang tua itu layak dihormati atau tidak. Ih, sok tahu kamu, Debbie. Yuk, aku nih sahabat kamu, Yuk. Aku peduli banget sama kamu. Aku mau kamu berubah. Aku gak mau kamu melanggar perintah Tuhan. Yuk, sadar Yuk, selama ini kamu sudah terlalu banyak berbuat dosa kepada bapak dan ibu kamu. Sekarang aku sadar, Debbie, kalau selama ini aku sudah banyak berbuat dosa. Selama ini aku tidak pernah menghormati kedua orang tuaku. Aku telah melanggar perintah Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus mau memaafkanku? Tentu saja Tuhan Yesus mau memaafkanmu jika kamu benar-benar mau bertobat, Ayu. Iya, aku benar-benar mau bertobat. Aku ingin meminta maaf kepada kedua orang tuaku. Makasih ya, Debbie, kamu udah ingetin aku. Sama-sama, Yuk. Sekarang juga kamu minta maaf kepada kedua orang tua kamu ya. Maaf ya, Bu, kalau selama ini aku sudah menyakiti hati Ibu. Syukurlah, Nak, kamu sudah sadar atas semua kesalahan kamu. Ibu sudah maafin kamu, Nak. Makasih, Ibu. Bapak, aku juga mau minta maaf sama Bapak. Maafin kesalahan-kesalahan aku selama ini. Iya, Nak, Bapak maafin kamu. Bapak senang banget kamu udah mau berubah. Makasih, Bapak. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita sudah menyaksikan cuplikan video tadi yang bercerita tentang titah yang kelima. Anak-anak sekolah minggu, ada yang tahu enggak titah kelima? Pasti semua hafal ya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Berarti, anak-anak sekolah minggu, agar kita menjadi mahkota bagi orang tua kita. Agar anak-anak itu menjadi kehormatan bagi orang tua. Agar orang tua kita bangga akan diri kita sebagai anak yang menjadi mahkota. Dikatakan dalam nats khotbah kita ini bahwa anak-anak itu sesuai dengan titah yang kelima harus hormat terhadap orang tua. Anak-anak sekolah minggu, kalau dikatakan hormat terhadap orang tua, bukan berarti setiap ketemu orang tua kita harus angkat tangan, hormat gerak, tegak gerak, bukan seperti itu. Kalau dikatakan, kalau kita hormat terhadap orang tua, berarti kita patuh terhadap nasihat orang tua. Berarti kita tunduk terhadap perintah orang tua. Misalnya, jika seseorang anak, kamu
kamu harus mandi dulu biar kamu nanti makan sarapan agar kamu bisa belajar, misalnya seperti itu. Kalau kita bermalas-malasan, tidak mau, tunggu dulu, nanti, itu jawaban kita, berarti kita belum tunduk terhadap orang tua. Belum taat terhadap perintah orang tua. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, agar kita menjadi kehormatan bagi orang tua, hormatilah orang tuamu. Tunduklah, taatlah terhadap perintah orang tuamu. Sebab orang tua itu merupakan perpanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan yang kita lihat adalah orang tua kita. Taat kepada Tuhan berarti kita taat terhadap orang tua kita. Mematuhi setiap perintah dari orang tua. Jika dikatakan, kamu Uco, kamu Butet, kamu harus belajar. Ya mari taat terhadap orang tua. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Karena tugas kita itu mentaati, patuh terhadap orang tua. Yang berikut, ada di sekolah minggu, kalau dikatakan hormat terhadap orang tua, bukan berarti kita hanya patuh, hanya tunduk kepada orang tua. Tetapi tugas kita juga sebagai anak-anak, kita harus mau mendoakan orang tua kita. Coba, ada enggak anak-anak ketika dia berdoa, dia selalu mendoakan orang tuanya? Coba angkat tangan. Siapa di sini anak-anak sekolah minggu yang setiap dia berdoa, dia selalu mendoakan orang tuanya? Kalau anak-anak Tuhan, orang yang taat terhadap orang tua, bukan hanya tunduk, bukan hanya patuh, tetapi kita juga harus sebagai anak, kita harus mendoakan orang tua kita. Agar orang tua kita itu selalu dilindungi oleh Tuhan. Diberikan rejeki, diberikan kesehatan. Agar orang tua kita itu diberikan kekuatan untuk apa? Untuk memberikan segala sesuatu kebutuhan kita. Untuk membesarkan kita sebagai anak-anak kebanggaan bagi orang tua kita. Oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu sekali lagi, anak adalah kehormatan, mahkota bagi orang tua. Agar kita menjadi mahkota bagi orang tua, ingat titah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu di ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Tuhan telah mengajar kami melalui firman-Mu yang menjadi khotbah bagi kami, bahwa anak-anak merupakan kehormatan dan mahkota bagi orang tua. Oleh karena itu, mampukan kami Tuhan anak-anak sekolah minggu, agar kami mampu membanggakan orang tua kami, agar kami taat terhadap kedua orang tua kami, dan juga orang yang lebih tua dari kami. Ajar kami Tuhan, mampukan kami di tengah-tengah kehidupan kami, agar kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang taat terhadap orang tua, yang patuh terhadap nasihat orang tua. Dan kami juga berdoa, berikan kesehatan bagi kami. Berikan juga kesehatan bagi orang tua kami. Kuatkan mereka Tuhan di dalam melakukan segala aktivitasnya. Kami juga berdoa buat ibadah kami hari ini. Biarlah ibadah ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan membawa sukacita bagi kami. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa adik-adik untuk menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan menghormati orang tua. Nah, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari adik-adik berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita sambil bernyanyi lagu Sungguh Ku Bangga Bapa.
anak-anak sekolah minggu, kita akhiri ibadah kita hari ini. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Baik adik-adik, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Amin. Terima kasih. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri ini ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Amin. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku turun untuk melepaskan mereka dari tanah orang Mesir dan menuntun mereka untuk keluar dari negeri itu ke negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus.